Bu, ibu kalau saya beri pilihan, ibu pilih mana? 1 miliar atau kalimat istighfar? Betul. Awas nanti dimarahi bapak pulang dari sini. Kenapa tak ambil 1 miliar? Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya dua. Satu, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, kendaraan dia istighfar, latihan dia, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya, kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal. Dan para ulama sudah tahu ini. Makanya mereka sering diantara wirid itu istighfar. Dan zikir kita pertama ba'da salat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Istighfar. Karena menghadirkan berkah, menggugurkan dosa, mempercepat jawaban doa. Itu istighfar. Karena itulah orang-orang mengejar waktu subuh itu mempersiapkan sebelum subuh dengan istighfar. Itulah kemuliaan subuh. Jadi kemuliaan subuh itu selain mempercepat terkabulnya doa, kalau ingin cepat doanya dikabul, bangun sebelum subuh, isi dengan istighfar. Itu rahasianya. Makanya 2 rakaat sebelum subuhnya pun sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sebab untuk apa dapat dunia dan seisinya kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa?